Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suli Ahmad. Ya, kita ada di Talang Luber. Ya, untuk mari Mbak Luber lagi besar. Mulai kemarin sampai sekarang ini para nelayan mau masuk pada bahasa orang. Ya, ini pawai nelayan mau masuk. Ya, ombaknya halus. Tahu yang masuk, guys. Sama dua perahu, berarti perahu cukup di belakangnya satu perahu. Perahu berani masuk ini dimana kan pawai, lagi pawai berani masuk. Tidak berani untuk masuk, nama sirat. Tidak tahu lolos. Ya, ombaknya mulai datang lagi. Untuk masuk ke sungai itu kita nunggu ombak. Ombaknya bagus lagi. Ini datang lagi, ditunggu pawainya. Ombak di Buker berlangsung mulai bulan 5 sampai bulan 9. Terjadi biasanya setelah malam purnama atau sebelum tanggal 1 Jawa, itu biasanya rata-rata seperti itu. Para pelayan menghitung ombaknya berapa puluh yang datang terus bagus.
tadi perahu nelayan tancap gas untuk lewat. Perahu dengan nama Paradis 01. Di perahu di belakangnya. Perahu dengan nama channel. Santai banget. Tahu dengan mata ini. Nah, banyak datang lagi, guys. Perahu cukung menyeberang. Sudah lolos. Semuanya lagi bagus, semuanya perahu satu lagi melewati sawangan. Masih banyak perahu di sana, guys, yang belum berani pulang. Lagi melewati lawangan.
bisa lolos. Hola em. Đó. Ông ơi cái gì? Vậy mà em mệt. Để chi ta coi rồi. Nah, makanya datang lagi guys. Jadi ada bagus, ada datang. Jadi ada para nelayan mau pulang harus nunggu ombak bagus dulu baru bisa melewati pelawangan. Perahu dengan alas sampong sudah bisa lolos, berhasil melewati pelawangan. Oke, cukup sekian videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.